Iya. Sejak awal kami ingin yakinkan setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, kami juga memberikan ruang itu kepada Bapak Lukas NMB. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Semoga yang pertama, kita berharap Pak Lukas NMB juga senantiasa diberikan kesehatan, karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat, setelah itu bisa menjalani segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Jadi kami jelas sejak awal, kami juga berharap bahwa masyarakat Papua juga bisa dengan baik menerima situasi ini, tetap tenang dan juga bisa memberikan ruang agar proses hukum bisa dijalankan dengan baik. Tetapi sekali lagi, kami sebagai bagian dari keluarga besar mengharapkan agar Pak Lukas NMB juga diberikan kesempatan yang baik agar bisa memulihkan kondisi kesehatannya.